Oke guys, balik lagi di channel Fisio Gado-Gado dan kali ini kita mau ke akad nikah si Gilang bro. Tetapi berhubung karena si bro Gilangnya udah berangkat duluan ke kantor KUA, jadi ini saya nyusul guys. Nah, jadi saya nyusul ini. Sebenarnya sih ini berangkat bertiga nih, tapi yang dua mana nih? Yang dua mana? Gak kelihatan. Aduh, agak macet guys, ada mobil gede. Oke guys, kita lanjut. Jadi kita mau lewat di Sedayu City. Dan kita berangkat bertiga sama si Gondrong, sama si Samsat. Tapi orangnya di depan. Aduh, gak ketinggalan nih cuy. Aduh, gua ketinggalan nih cuy. Oke cuy, kita lewat bawah. Berarti kita putar balik dikit nih guys. Ya. Terbalik dikit. Maafkanlah aku. Kita putar balik guys. Oke guys, kita lanjut.
Oke, jadi kita udah nyampe Kelapa Gading, guys. Dan sampai sini juga belum ketemu. Aduh, macet. Ya tadi depan sih. Aduh, panas banget. Panas ya. Asli panas cuy. Macet, panas. Padahal Kelapa Gading kalau hari Minggu itu dia lancar loh, nggak macet kayak gini. Ini hari Jumat, aduh, jam sekitar jam 8-an ya ini ya, jam sekitar 8-an hari Jumat. Tapi padatnya pol, aduh. Nah, ini baru mulai lancar, guys. Asli ini mah gak ketemu ini berdua, si Samsat sama si Gondrong. Entah beda jalur apa emang dia udah di depan ya. Aduh. Oh, jalannya kelihatannya mulus nih, tapi aslinya mah kayak kuda, guys. Di lewatin itu dia agak naik turun gitu. Oke, kita lanjut pencarian, guys. Berangkat dari 5 bertiga, gak taunya gak ketemu. Ayo, macet, guys. Aduh.
Let's go guys. Gaspol pokoknya. Gaspol, macet. Hari Jumat lumayan padat sih jalanan ke Kelapa Gading arah ke Sedayu. Padat banget malah. Masih mending hari Minggunya guys, hari liburnya malah jalanannya itu enak buat riding. Kalau jam-jam ini jam kerja buset. Aduh. Padat kayak gini guys. Oke, kita nyalain intercom dulu guys. Kita nyalain intercom dulu, kita nelpon dulu. Oke guys, kita lanjut. Oke guys, ini adalah Sedayu City. Aduh. Oke guys. Ini jangan-jangan si Samsat sama si Gondrong udah nyampe nih mah, atau masih di belakang. Kita gas dewek baik lah. Sedayu City adalah salah satu jalur yang paling enak buat para rider atau para sanmorian atau yang suka nikung-nikung. Karena tikungannya itu agak-agak ngeri-ngeri sedap sih di pas tadi playovernya. Di playovernya itu ngeri-ngeri sedap. Dan di Sedayu City-nya ini jalanannya pakai conblock alias pakai semacam kayu bata ringan gitu guys. Aduh. Aduh, belum ngopi nih mah. Mau cari kopi di mana ya? Tadi bawa kopi li dari rumah. Kalau gini mah asik, gini mah agak ngopi. Aduh. Maafkanlah aku. Sekarang Sedayu City udah bagus ya, banyak makanan-makanan gitulah. Sekarang kiosnya diisi kayak restoran-restoran gitu ya guys.
Aduh, panasnya ampun. Sudah yuk Siti, udahan, udah selesai, kita tinggal ke JGC guys. Panasnya minta ampun.